Kabar duka datang dari aktris sekaligus penyanyi Amara Lingua. Pada hari Sabtu, ibunda tercintanya Retno Sitiyati Esti Utami atau yang biasa disapa Ice Komar meninggal dunia. Mertua dari Frans Mohede ini pun meninggal dunia akibat penyakit infeksi paru-paru. Beberapa bulan belakangan almarhumah sudah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Hingga pada hari Sabtu kemarin, beliau pun meninggal dunia di hadapan anaknya Amara. Padahal selama menjalani perawatan, Amara pun sangat optimis dengan kesehatan ibunya. Maka dari itu ketika dinyatakan meninggal dunia, ibu tiga orang anak itu pun sangat tidak percaya bahwa dirinya ditinggal selama-lamanya oleh sang ibunda. Amara terlihat terpukul ketika kemarin menghadiri pemakaman. Melalui penuturan Fran, sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa sang mertua akan meninggal dunia. Hanya memang beberapa hari sebelum meninggal, beliau terlihat sangat lemas. Proses meninggalnya pun sangat cepat. Almarhumah meninggal di usia 64 tahun. Menurut Fran, mertuanya itu merupakan sosok yang sangat dicintai keluarga hingga kerabat tanpa ada batasan usia. Oh.